Siku Daniel memesan telur aduk dengan tomat. Ayo teman-teman, kita belajar memasak. Oke, kita mulai. Selamat datang di restoran Panda. Makanannya akan segera keluar. Tomat. Tomat, ayo kita. Lalu selanjutnya tomat. Bawang. Terus teman-teman kita masukkan ke piring. Selanjutnya telur aduk. Kita pecahkan telur. Lalu kita kocok telurnya sampai merata. Sudah teman-teman. Oke, waktunya mulai memasak. Mentega. Kita masukkan mentega untuk pengganti minyak. Telur kocok. Kita masukkan tomat. Lalu kita masukkan bumbu. Garam. Bawang. Kita masukkan daun bawang. Biar matang dulu teman-teman. Oke, sudah matang teman-teman. Kita matikan apinya. Makanannya sudah siap. Oke, makanannya sudah siap. Ayo kita buat lagi teman-teman. Bawang. Selesai. Kita taruh. Kita ambil telur. Kita aduk-aduk telurnya sampai rata. Selanjutnya, ayo nyalakan kompornya dan mulai memasak. Kita nyalakan apinya. Mentega. Kita ratakan mentega sebagai pengganti minyak. Goyangkan perangkat mobile kamu untuk menggoyangkan penggorengannya.
dan memasukkan tomat. Lalu kita kasih bumbu. Kaldu ayam. Garam. Kita masukkan daun bawang. Bawang. Sudah jadi deh. Ayo matikan apinya. Kita tunggu sampai matang. Oke teman-teman, sudah matang. Kita matikan apinya. Makanannya sudah siap. Telur aduk dengan Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.